Hasyim Samin sangat kelihatan sekali betapa sekarang ini persaingan antar negara sangat sengit, betapa kompetisi antar negara sangat sengit, betapa nanti pertarungan antar negara dalam hal perebutan kue ekonomi, baik berupa investasi, baik berupa arus uang masuk, arus modal masuk, itu sangat sengit sekali. Oleh sebab itu kita harus menentukan, harus fokus apa yang akan menjadi core ekonomi kita, core bisnis negara kita. Karena dengan itulah kita akan bisa membangun positioning kita, kita bisa membangun diferensiasi kita, kita bisa membangun brand negara sehingga lebih mudah kita menyelesaikan persoalan dan tanpa harus kita kejar-kejaran apalagi para bersaing dan sebagainya. Inilah saya kira hari ini fokus yang akan kita sampaikan secara detail, dan sebelumnya sehingga nanti Pak Wabres akan menyampaikan perjalanan 71 tahun ekonomi Indonesia. Akan kita lihat sebetulnya terletak di mana yang harus diperbaiki, di mana yang harus kita waspadai. Saya kira akan kelihatan sekali kalau nanti sudah disampaikan. Saya dari bagaimana, terima kasih.